Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau bikin kolak ubi salak ya. Dan ini bahan-bahannya sangat gampang. Saya pakai apa? Ubi rambat ya ini. Sweet potato yang sudah saya steam ya. Tadi aku pakainya 100 gram. Aku bikin sedikit saja karena nggak ada yang makan orang. Nanti saya bikin ini cukup 4 orang sekali makan, udah nggak mau disimpan. Ya, 100 gram ubi rambat, dan ini saya pakai tepung ketan ya teman-teman, tepung ketan juga 100 gram, dan ini airnya secukupnya aja, dan nanti kita campurkan semua ini. Dan kalau teman-teman mau ditaruh warna juga bisa ya, tapi hari ini saya tak mau ditaruh warna. Ya, dan di sini ada gula. Saya pakai gula merah, tapi ini sudah saya rebus gulanya. Karena aku pakai airnya ini kemarin kan aku masak kue ya, teman-teman. Terus masih ada sisa gitu loh. Jadi aku pakai sekarang. Kira-kira ya 100-an gram lah kalau kalau nggak salah ini gulanya. Dan nanti buat rebus jenangnya ini. Dan di sini ada santan. Santannya ini sudah aku taruh air. Dan nanti kita rebus, aku taruh sedikit garam ya. Taruh sedikit garam, nanti kita rebus. Oke, teman-teman, kita mulai masak. Kita haluskan ubinya dulu. Dan simak videonya sampai selesai ya. Ya, aku pakai garpu aja. Kalau mau nggak perlu ditumbuk ya, karena tadi udah aku steam lama, jadi udah empuk sih. Ini ubinya udah agak kuning gitu ya teman-teman, jadi aku nggak mau ditaruh warna. Kalau teman-teman mau bisa dikasih warna hijau atau apa ya, seleranya, atau warna-warni juga bisa, merah, hijau, kuning gitu. Nah, ini sudah halus kayaknya. Aku taruh sedikit air aja biar enak. Ya, sekarang aku tambahkan tepungnya tadi. Enggak, aku tambahkan semua ya, aku sisakan sedikit. Terus ditambahkan air lagi sedikit, jangan sampai kebanyakan air ya, nanti kalau kebanyakan air nggak bisa dibikin bunder-bunder gitu. Airnya sedikit demi sedikit aja. Ini kalau orang Jawa itu namanya jenang gerendul teman-teman. Mungkin kalau yang Jawa ngerti ya, tapi zaman dulu itu jenang gerendul itu bikinnya dari apa ya, tepung gaplek itu terbuat dari singkong, enak banget gitu. Nah, ini agak kebanyakan ini apa airnya tadi. Aku tambahkan yang tadi sedikit ya. Nah, untung aku sisakan. Oke, ini udah pas nih. Setelah ini kita bikin bunder-bunder yang kecil-kecil gitu.
teman-teman sekarang aku mau bikin bundar-bundar ya, aku bikin kecil-kecil aja, nggak mau besar-besar. Kalau teman-teman mau bikin besar juga nggak apa-apa sih, sesuai dengan selera masing-masing. Nah begini aku bikinnya kecil-kecil. Tadi aku udah cuci tangan ya. Nah kalau kebanyakan air itu ya teman-teman, nggak bisa dibikin bentar-bentar kayak gini. Jadi kalau kita naruh airnya itu pelan-pelan aja, sedikit-sedikit demi sedikit gitu, biar nggak keterusan apa kebanyakan gitu. Kalau kebanyakan nggak bisa dibikin gini, malah ditambah lagi tepung, jadi kebanyakan tepung jadinya. Ini aku bikin bentar-bentar, dibikin agak lonjong juga bisa teman-teman kalau mau. Tapi ini aku bikin bentar-bentar. Biji salak itu kan agak lonjong ya sebenarnya. Dibikin bundar atau apa, pokoknya ini kolak kan. Teman-teman ini udah jadi semua ya, udah jadi kecil-kecil begini. Dan di sini tepungnya tadi kan ada sisa sedikit, aku mau taruh sedikit air. Nah jadi nanti kalau aku rebus apa ini ya, ininya itu nanti aku mau taruh ini juga, aku campurkan biar airnya itu agak kental gitu, enggak terlalu encer. Ini nanti oke, sekarang aku rebus airnya. Nanti kalau udah mendidih kita masukkan tadi jenangnya tadi. Dan di sebelah sini aku rebus santannya ya. Kita masak hingga mendidih juga, biar nggak sakit perut. Harus diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau nggak diaduk-aduk itu nanti santannya itu gimana ya, naik gitu loh. Jadi nggak bisa kental atau nggak bisa apa ya. Pokoknya nggak bagus kalau kalau terlalu mendidih itu, harus diaduk gini terus sampai mendidih itu baru kita diamkan. Nah, ini udah mulai mendidih. Matikan apinya, tapi kita aduk terus ya biar bagus hasilnya. Oke, sekarang airnya udah mendidih, aku masukkan ya, aku masukkan. Nah kita masak sampai apa candilnya ini naik ke atas gitu, nanti udah mateng. Sambil kita nunggu, kita ambil airnya tadi. Nah ini teman-teman udah naik semua kan, berarti ini sudah mateng. Dan aku mau masukkan yang apa airnya tadi ya, aku masukkan terus kita aduk ya, kita aduk jadi biar agak nggak terlalu encer gitu loh. Ya ini sudah siap kita hidangkan. Aku mau taruh di dalam mangkok sini. Nah ini hasilnya. Hasilnya sangat cantik. Oke. Dan kita taruh santannya di atas ya, di atasnya. Kita taruh di atasnya begini. Kalau yang tidak mau santan juga, nggak ditaruh juga bisa.